Oke, Pals. Nah, jadi kita kedatangan motor Kawasaki The Tracker. Masih mulus nih. Ini unboxing bukannya, Dek, namanya? Kan nggak ada box ya? Ini karena baru datang banget, kilometernya tuh masih 0,000001. Oh, buat kalian nih, sahabat-sahabat otomotif. Iya, sahabat otomotif. Yang suka, ini modelnya apa, Dek? Trail. Tuh, Kawasaki. Jadi ini nanti yang bakal make adalah orangnya. Dek, mana kamu? Tuh, lihat di ujung. Cewek loh. Sekarang kita mau coba nih. Oke, nanti kita detail lagi motornya, nanti lebih detail. Tapi by the way, yang dapat dari sana adalah pasti spion. Ini spion dapat sepasang. Ini buku-buku ya, Dek? Buku servis. Terus ini ada helm. Coba gue buka helm. Buka helmnya ya. Dapat helmnya kayak gimana sih kalau motor trail? Oh, kayaknya sih helm motor trail tuh. Coba, siapa yang pakai? Aku apa kamu coba ya? Coba. Oke, karena katanya suruh gue yang cobain. Nah, helmnya kayak gini. Oh iya, motor trail ya tuh. Yang ada ini buat apa ya? Buat nafas. Ukurannya di sini L. Tuh. L ukurannya. Sekarang gue cobain. Cobain helm ukuran L yang dapat dari The Tracker ini. Jika susah banget mencoba. Apakah pala gue sesuai sama L? Harusnya sih pala gue M ya, tapi kecil pala gue. Ini L ke... ternyata L ini bikin sakit gigi ya. Sumpah, aku ngomong gak bisa. Mulai mengkem. Jadi karyawan kegigit di dalamnya. Ngerti gak? Kalau gigi aku ngomong tuh kegigit dalamnya. Ini ya, apa? Pipinya. Kalian apa? Kalau buat gue terasa berarti buat pala gue nggak cocok yang L karena ini pasti banyak bobinya. Kayak aneh. Jadi kayak alien. Sekarang coba. Mungkin di pala. Aku jadi L. Mungkin di pala si Megan. Coba di pala kamu. Nih, Pals. Buat kalian pecinta Kawasaki. Nah, kalau di kamu gimana, Dek? Nah, kalau di pala perempuan, enggak seperempuan sih, berarti maksudnya di pala yang palanya kecil pas L ya. Berarti kalau kamu M kekecilan. Kita akan mencoba. Coba ya suaranya kayak gimana? Bisa enggak sih? Aku takut. Lihat kakinya gantung, Bang. Kayak setan jadinya. Kayak setan. Kakinya ngegantung. Aku dari belakang aja deh, takut mundur. Nih, kita dengarkan suara dari Kawasaki The Tracker. Widih. Seger banget deh. Nih, cahayanya. Nah. Coba kita liatin. Tuh, kilometernya masih nol. Pecah perawan sudah. Dari depan. Cakep. Dah. Nah, Pals, ini kan karena yang pakai kan nanti kan si V. Aduh, si V. Dia akan pakai ini, tapi karena tinggi, nanti dia akan request ke bengkel ya kan, Dek? Untuk dipendekin. Jadi buat kalian nih yang khawatir, kok gue kayak Hotman Paris ya? Jadi tangannya doang deh. Kayak Bang Hotman jadi. Jadi buat kalian nanti yang mungkin beli kayak gini, cewek-cewek atau cowok-cowok yang merasa ketinggian, ini bisa dipendekin gitu di bengkel. Ini beli cash berapa deh? Aku lupa tadi harganya. 25 tambah 8 juta sekian. 33 juta pokoknya. Hampir 34 juta untuk total. 34 juta.
Nih gue kasih lihat detail ya dari semua muah nih. Untuk motor The Tracker seharga 34 juta cash ini. Oh, ini buat apa nih? Oh, ini buat pelindung gitu ya. Malum pals, gue kan nggak pernah lihat motor trail Nora. Jadi kalau buat kalian yang udah tahu motor trail pasti udah tahu lah. Ini yang videoin Nora nih. Ini apa nih? Ini ya. Apa? Klakson. Bukan sih. Klakson bukan sih. Apa buat sound? Buat dengerin lagu dangdut. Nora banget, aku nggak tahu apa-apaan. Tuh, Kawasaki. Keren kepala, detailnya ternyata. Terus lampunya juga tajam. Kok kayak itu ya Satria Baja Hitam. Tuh. Terus dia giginya yang dicongkel-congkel. Emang trail kayak gitu, masa trail matic sih Diko? Trail matic aneh dong. Jadi dia gigi satu ke depan, gigi dua ke tek-tek-tek ke atas gitu. Kita lihat detailnya pas. Keren sih. Kok tiba-tiba aja jatuh cinta sama motor trail. Tuh. Mantep. Aduh. Mantep. Nih detail helmnya nih. Lumayan ya. Ini kalau tapi bukan lumayan, ini bagus sih dia menurut aku. Helm bawahnya tuh bagus nih. Detailnya tuh, congornya. Terus dalamnya, busanya juga asik. Terus ininya tuh nggak berat, tapi kelihatan berkualitas plastiknya. Gitu. Tuh. Tempat bensin. Ini bertiga bisa gak ya boncengan? Coba. Tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa ceng tripas. Buat kalian yang merasa cabe-cabean, jangan. Jangan beli motor gini ya. Gak bisa cengtri. Mas, nih kita lagi memasang spionnya. Sambil nyanyi Es Lilin Mas. Tapi spion bawahnya juga oke. Sesuai lah. Tuh bentuknya kayak gini. Bisa. Oke pals, karena si P ini kan tadi kan sesuai yang gue bilangin kan belum dipendekin, jadi belum bisa dicoba sama si V karena ukurannya bukan ukuran motor dia, tapi ukuran orangnya. Sekarang gue akan coba ini buat kalian supaya tahu. Kok aku takut deh, takut jangan sama pakai rem belakang. Aku cocok gak pakai gini? Tuh enak pas motor trio. Kita coba ya. Terganggu. Langsung masuk coba. Langsung masuk ya. Mas. Dan perpindahan giginya itu nggak sulit, nggak apa ya, nggak sulit lah. Jadi kaki lo nggak terlalu capek-capek untuk itu pokoknya. Dah. Oke, sekian review gue untuk motor trail hari ini. Bukan review sih, tepatnya unboxing. Bukan unboxing juga sih, tapi kepoxing, mengkepokan whatever itu. Intinya, jangan lupa like, comment, subscribe, and follow. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.